Halo Stylovers, ketemu lagi sama aku Cherry Stylo yang akan sharing segala hal mulai dari skincare sampai makeup untuk kulit berjerawat buat kalian semua karena aku juga adalah seorang acne fighter. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih 3 tips bersihin makeup untuk kulit berjerawat, gimana caranya biar maksimal dan untuk mencegah ada sisa kotoran ataupun makeup yang masih stay di kulit kita dan bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat kemudian hari. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini dulu dan subscribe ke channel YouTube Stylo Indonesia kalau belum ya. Nah, tips pertama yang mau aku share adalah pakai cleansing balm atau cleansing oil sebagai first cleanser kamu di tahap double cleansing. Jadi untuk mengangkat kotoran dan sisa makeup dari wajah kita itu kan membutuhkan banyak gerakan gosokan gitu ya, Stylovers. Nah, tapi di saat bersamaan gerakan gosokan ini tuh sebenarnya kurang baik untuk kulit yang lagi berjerawat. Kenapa? Karena dia tuh bisa pertama pastinya menimbulkan rasa sakit. Jadi pasti Stylovers yang kulitnya berjerawat pasti bisa relate sama ini kalau kulit lagi banyak jerawat, apalagi yang meradang tuh kalau misalnya bersihin muka digosok aja tuh sakit, terasa sakit, jadi pastinya itu nggak nyaman ya kan. Nah, dengan menggunakan cleansing balm atau cleansing oil yang dia tuh kayak slippery gitu ya, licin dan lengket untuk mengangkat makeup, itu jadinya bisa meminimalisir gerakan atau gosokan yang dilakukan pada kulit wajah kita. Karena gosokan yang berlebih itu kan juga kadang kita nggak sadar, kadang kita gosok-gosok tuh ada pressure-nya, ada tekanannya gitu kan. Itu juga bisa bikin jerawat tuh semakin terinflamasi. Jadi tips pertama dari aku itu, pakai cleansing balm ataupun cleansing oil sebagai first cleanser untuk mengurangi gosokan pada wajah saat membersihkan kulit. Nah, tips yang kedua, kalau kalian pakai kayak micellar water atau apapun gitu ya, ini aku contohnya, ini ada micellar milk kayak Danone X Stylo gini, pokoknya produk pembersih makeup yang digunakannya tuh dia harus dituangin ke kapas dulu baru diusap ke muka. Tips dari aku adalah jangan pelit pakai produknya, jadi kalian harus tuangin produk ini ke kapas tuh sampai kapasnya tuh bener-bener kayak basah gitu. Kenapa? Lagi-lagi ini tuh ada kaitannya sama yang tadi aku bilang soal gosokan pada wajah saat membersihkan kulit. Kalau kapasnya itu belum benar-benar basah, itu biasanya masih berasa tekstur asli dari kapasnya gitu ya. Kapas kan beda-beda ya tergantung kita pakai. Ada yang benar-benar lembut, ada yang masih agak kasar, ada yang kayak serat-seratnya tuh masih berasa. Nah, si serat-serat ini kalau misalnya kapasnya tuh belum cukup basah tuh suka berasa sakit di kulit wajah pastinya ya, dan bikin jerawat makin meradang. Apalagi mungkin Stylovers juga yang punya kulit berjerawat bisa relate nih, pernah ngalamin juga, karena aku pribadi sih sering ngalamin ya kalau misalnya bersihin wajah pakai kapas itu waktu kena jerawat yang lagi matang atau lagi meradang-meradangnya tuh bisa jerawat itu bisa pecah, bisa berdarah saat itu juga cuma gara-gara kena gesekan kapas. Jadi menurut aku tips yang kedua untuk mengurangi gosokan atau gesekan dari kapas tadi ke wajah yang bikin jerawat jadi makin radang atau berdarah, pecah, sakit dan lain-lain, jangan pelit untuk tuangin produknya ke kapas sampai benar-benar basah biar di kulit tuh rasanya nyaman dan nggak kayak kita tuh kayak ngegosok muka kita pakai amplas. Nah, tips yang ketiga dari aku adalah saat bersihin makeup atau bersihin kotoran dari wajah itu jangan lupain sela-sela wajah atau kayak lipatan-lipatan yang ada di wajah kita. Beberapa area lipatan di wajah kita yang menurut aku kayak sering terlupakan tuh di area dalam mata, terus juga alis, terus sela-sela hidung sini, terus juga di area sekitar garis rambut ya, sepanjang garis rambut sini, sama leher. Please jangan lupain area-area tersebut ya, kadang tuh suka kayak luput gitu dari perhatian kita waktu bersihin makeup. Karena siapa nih yang sering ngalamin jerawat di area-area itu gitu, karena area-area itu tadi tuh juga yang cenderung cukup rentan mengalami jerawat ya, dan bakalan ganggu banget gitu, terutama kayak misalnya di sekitar alis, di sekitar hidung, di sepanjang garis rambut sampai telinga sini, dan juga di leher. Jerawat kan juga bisa muncul di leher ya, Stylovers. Jadi untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan munculnya jerawat di area-area yang agak nyempil-nyempil yang pastinya kita nggak pengen waktu lagi bersihin muka, jangan lupa tuh kapasnya bener-bener kayak dicek lagi kayak ini udah bersih belum ya di area-area lipatan mata, terus juga di sekitar alis nih, terutama di alis bagian dalam, terus juga di lipatan hidung sini, terus di sepanjang garis rambut sampai dekat telinga sini, sampai ke leher. Nah, itu dia Stylovers 3 tips membersihkan makeup untuk kulit berjerawat yang menurut aku penting buat Stylovers tahu dan juga cobain. 3 tips itu juga yang selalu aku lakuin untuk mengurangi risiko munculnya jerawat karena bersihin makeup yang kurang maksimal gitu ya.
Nah, jadi Selfers bisa coba juga di rumah ya mulai hari ini. Makasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel YouTube Style Indonesia biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi, Selfers!